Video orang bertamasya di tengah sawah mendadak viral setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunggah di akun Instagramnya. Adalah objek wisata Svargabhumi Borobudur di Magelang yang menjadi perbincangan netizen. Seperti apa? Mari kita simak videonya sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVKU Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azara dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Di media sosial. Lokasinya ternyata berada di Magelang. Objek wisata ini viral setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunggah di akun Instagramnya. Dia menuliskan objek wisata itu bernama Svargabhumi Borobudur. Ganjar juga mengatakan kemunculan objek wisata itu telah memberikan keuntungan bagi pemilik sawah. Lahan mereka disewa Rp80 juta per tahun untuk setiap hektarnya. Seketika unggahan Ganjar ini mendadak banjir komentar. Banyak netizen yang mengaku objek wisata itu keren dan wajib dikunjungi. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya?